Candole, hantu perempuan cantik dan cabul yang sering menculik laki-laki. Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya juga memiliki keberagaman makhluk halus yang kadangkala menakutkan. Masing-masing daerah memiliki makhluk halus yang beragam pula. Sedangkan di Bali ada Leak, di Sumatera ada Begu Ganjang, Palasik, dan sebagainya. Pada video kali ini kita akan membicarakan Candole dari Pulau Sulawesi yang biasa tampil cantik. Dikutip dari kepo.me, hantu Candole merupakan urban legend yang berasal dari Pulau Sulawesi di Indonesia, tepatnya di wilayah Sulawesi Tenggara. Hantu ini digambarkan oleh masyarakat setempat sebagai sosok hantu dengan paras yang amat cantik dan senang menggoda para lelaki. Namun, hantu ini konon juga bisa menampakkan dirinya sebagai sosok yang menyeramkan tatkala dirinya merasa terganggu oleh perbuatan manusia. Beberapa masyarakat menganggap bahwa Candole sebenarnya merupakan sosok jin perempuan yang mendiami hutan-hutan belantara yang ada di Sulawesi Tenggara. Sama halnya dengan manusia, hantu Candole pun hidup secara berkelompok. Mereka tidak hidup berdampingan dengan jin laki-laki. Dengan kata lain, hantu Candole hidup bersama dengan kelompok jin perempuan tanpa satu pun jin laki-laki. Dan untuk mempertahankan keturunannya, mereka menculik laki-laki yang kemudian akan dijadikan sebagai suami. Laki-laki yang sudah diculik Candole ini nggak akan bisa berbuat apa-apa, dan mereka semua menjadi tunduk kepada Candole. Selain itu, Candole juga ternyata kerap menjadikan manusia sebagai suaminya. Sebagai jin perempuan, Candole pun gemar untuk menjahili para lelaki. Konon Candole ini gemar memainkan alat kelamin laki-laki hingga mengalami orgasme. Untuk menghindari hantu ini, biasanya laki-laki yang akan berpergian keluar rumah pada malam hari diwajibkan untuk membawa alat penerangan semisal obor atau lampu. Bukan karena Candole takut akan cahaya,
melainkan hantu tersebut diyakini sangat pemalu sehingga Kandole pun tidak akan mau mengganggu manusia di tempat yang terang. Nah, itulah hantu perempuan cantik dari Sulawesi. Ingin bertemu dengan mereka? Datanglah ke sana. Aswir Astaman Channel, terima kasih telah berkunjung.